tahu deh. Adunan tadi kita telah bahagikan kepada 3 bahagian. Jadi masing-masing satu bahagian akan dibagi dengan warna ataupun color yang dipikirkan sesuai ikut cita rasa masing-masing. Yang pertama warna hijau. Warna yang kedua, warna merah menyala. Okey, kita kacau-kacau bagi color merahnya sebati. Okey, adunan yang kedua, warna merah jambu ataupun pink. Dan adunan yang ketiga, kita kekalkan warnanya, warna aslinya. Inilah tadi adunan yang telah kita bagi warna. Warna hijau, warna pink dan warna asli untuk adunan ini. Dan seterusnya, kita akan masukkan adunan ini ke dalam acuannya. Dan kita kukus selepas itu. Belum sampai X. Okey, kita kukuskan selama 15 minit.